aduh gelap banget di sono, gue nggak punya senter atau apapun. Itu siapa? Aduh, itu siapa? Itu siapa? Yo, what's up guys, what's up? Balik sama gue, si Noob. Dan hari ini kita akan main game horror yang ada di PC guys. Kita hari ini akan main game Devotion. Sebenarnya ini game sudah keluar dari pertengahan Februari kemarin. Februari atau awal Februari ya? Gue lupa dah pokoknya. Nah ini gue baru download dan gue penasaran nih gamenya seperti apa. Jadi kita langsung ke gamenya guys. Tapi sebelum mulai, seperti biasa guys, jangan lupa klik subscribe-nya, like dan juga di share, jangan lupa juga guys ke teman-teman kalian guys. Oke guys, kita langsung ke gameplaynya. Yuk. Oke, kita sudah masuk ke gamenya. Mulai. Ini suasananya suasana. Bobo, ni hai zai kan denshi ma? Oh, bahasa Cina apa bahasa apa ya? Setahu gue ini game dari Taiwan, game horror Taiwan. Jadi wajar sih ya, kayak perumahan yang di Taiwan ya. Oke, kita lihat cutscene-nya dulu. Tadi dia ngomong apanya? Mei Xin. 你不要又跑到学校跟主任反映哦。 小孩子本来就是跌跌撞撞才会长大嘛。 对了，下次提醒我买点水果送给老师。 他到老师那边就整个人都变活泼了。我觉得这就是功夫。 Suara kipasnya khas banget guys, benar-benar suara kipas baling-baling gitu. Bukan pakai headset ya. Jelas banget suaranya. Oke, suaranya udah mulai gak enak. Suaranya mulai gak enak ini. Oh, udah apa ini? Oh. Gua ngapa-ngapain. Oh. Gue gak mau lihat sesuatu. Oke. Gue udah dimana nih? Itu tangan dia dong. Kaget gue. Nah, tiba-tiba rumah gue kenapa ini? What's wrong with my home, man? Saving, oh auto saving. Ada apa di rumah gua? Apa ini? A drawing done by machine. Oke. Okay. Ini bisa gua ini enggak? Oh, enggak bisa. Ini apa ini? Oh, image thing atau text. Ini enggak bisa gua mainin ya. Ini coba keluarin, oh ini dia Li Fang's photo. Li Fang ini siapa? Ini maknya. Nah ini gue gak tahu nih, gue berperan sebagai apa nih? Gue jadi laki-laki, apa? Suaminya atau, kayak sih suaminya ya. Jadi dia cerita soal Mei Xin itu pasti anaknya. Li Fang's ini kayaknya bini gue guys. Kayaknya ya, kalau gak salah. Ya, semoga aja gue gak salah. Aduh, ngelek. Oleh kata memang efeknya sih. Ini gue khususnya gak bisa lari loh. Gue pencet save gak bisa lari. Ikan arwana. BTW gue punya arwana di rumah guys. Walaupun arwananya arwana silver ya. Jadi pencet dong. Oh dimatiin. Yolah takut gue berisik. Ini gue gak bisa lari loh. Cek dulu, taruh. Gua gak bisa lari. Forward, back, left, run-nya gak ada nih. Ini lightner. Buat lampu doang dong. Buat run-nya gak ada, atau apa sprint-nya gak ada dong. Oke. Ini gua gak bisa, spasi gak bisa.
Yang tadi kosong R. Ini catatan. Iya bener, gue gak bisa lari dong. Gak bisa lari gue. Aduh. Apa kalau gue udah kamar setan gimana? Ini tiba-tiba kok tau-tau begini sih gue. Aduh. Ya tapi ini grafiknya lumayan deh. Walaupun gak se-ini Resident Evil ya. Oh, oh ini rumahnya bagus nih. Ini gua ada di Tunggu dulu. Kok sama ruangannya? Wah, aku bingung. Gua bingung. Tadi di ruangan sono apa di ruangan? Wait a minute. A family portrait of Mission, Liva and I. Oh, benar guys. Gua jadi ini nih. Ini gua ini. Cuma gua kok mukanya enggak ada ya? Kok gua serem sih? Nah, ini buat berdoa guys, kalau yang agamanya Buddha ya, kalau nggak salah. Ini arwana bagus banget ya arwananya, mahal. Gue udah lihat spasi tapi nggak bisa. Ada lampu. Apa gue mesti menemukan something-something dulu di sini? Supaya ini gelap loh. Dia. The other apartment fire escape can be seen from the window. The other apartment fire escape. Ah, gak tau lah. Gue gak bisa lari dong ini. Gue takut diudak-udak doang. Resident Evil kan diudak-udak gue sama zombie. Gak bisa lari. Pasrah dong gue berarti kau ketangkap. Goblok mati sendiri. Gelap banget, sumpah ini gelap. Aduh, kok hujan? Ini gue di luar atau di mana sih? Hujan dong, enggak. Nanti dulu. Ketutup dong, wah gue mesti kesono dong. Enggak, itu gelap cuy. Ini gue main malam loh. Ketutup sendiri. Mampus gua. Itu payung gua terbang sendiri. Gua enggak tahu lah. Sumpah gua enggak tahu apa ini soal di game. Walaupun udah banyak yang main ya, tapi gua enggak mau spoiler lah. Dan gue tahu sendiri, tengok sendiri. Gue gak mau. Gebetulan gue. Oke, ini banyak tulisan. BTW, kalau Cina sama Taiwan itu sama gak sih bahasanya? Gue gak salah Taiwan itu pecahan Cina kayak apa gimana sih, gue gak tahu. Ini sepatu siapa ini? Ini gak bisa gue klik dong. Gak bisa gue klik. Aduh, gelap banget di sono. Gue gak punya senter atau apapun. Itu siapa? Goblok. Sumpah gue jantungan loh. Sans aja. Sans. Kuy lanjut. Ya, serius. Kita lanjut guys. Aduh, ini gelap. Ini tadi udah selesai. Aduh, gue gak bisa lari dong, sumpah. Ini ganti lagi. Gua di apartemen gua sama istri gua lagi cerita soal anak. Dan tiba-tiba suasananya berubah, guys. Sama seperti game. Aduh, dikunci dong. Oh, tahun monyet tahun 1980. Oh, ini tahun 1980, guys. Tahun monyet. Oke, kosan tahun babi ya. Koci deng. Apa nih nomornya? 1980. Okay, phone in the mailbox is labeled 1980. Okay. Nggak bisa buka dong. Take inventory. Oh gitu. Okay lah, kita coba. Oh, Resident Evil juga.
Resident Evil 这个也 saving， OK， 好多 saving。我的 Sword TP， Sword TP， Sword TP， Sword TP， 应该被你。apa ini script moving in screenwriter they thank you episode 1 since the living hall they tame interior there has been curious about the plan blah 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 blah. Oh man takutnya gua disuruh ngapain gitu loh. Aduh susah ditulip atau apa sih. Aduh ini ruangannya sumpah, itu di radio ya? Jadi ngomong apa sih radionya? Foto Li Feng in her glory days. Signature of the film through down the picture. Oh, Caris ini kata artis guys, berarti bini gue artis, oke okay. Bini gue artis, so If I hang this idol portraits, I think she's pretty happy about it. Take it.Oke, ini apa ini? Mangkok. Both phone a packing bowl. Ini take it. Nah, something di sini, something useful. Something bisa gue pakai gitu. Oh, ini penghargaan bini gue. Oke, take it. Tasnya ada something. Ih, gue gak bisa ngaca. Tembus, udah kayak hantu gue. Ini yang tadi bukan sih, ruangan gue tadi bukan sih. Kayaknya gue muter-muter di apa ini? Samping. Empty dislike. Ini kayak pamali ya takutnya ya, kayak pamali gitu ya. Jadi ada beberapa scene yang gue mesti mesti gue kerjain mengulang gitu loh. Tapi kayaknya sih enggak deh. Kebuka dong. Tadi kekunci kan. Aduh, gelap banget. Center enggak ada lightner apa tadi lightning itu lightner kan buat buka sesuatu apa? Buat lampu. Aduh, jump scare lagi lah. Jangan buktut sendiri lo. Gua tabok lo. Tapi gua penakut, cuman gua suka game horror karena ada apa sih gelgetnya gitu, jadi semua itu gua keluar. Kunci dong. Nah pasti di sini pasti ada sesuatu. Gua nggak mau balik ke sono, aku jam sekarang lagi. Tapi ini gelap banget, sumpah dong. Gua nggak bisa pencet apapun di sini. Sumpah nih gelap banget. Pan backless gua udah maksimal. Di settingan laptop gua ya, bukan di apa namanya, bukan di gamenya. Oh ini beda guys. Oh ini beda, bukannya tadi. Yang btw gua main di laptop ya, bukan di PC. Jadi selama ini gua main itu di laptop guys, bukan di PC. Oh ini bukan dong. They found posted and record titles from her today's heyday. After all Mary's, he stopped getting her protest done. Ah, jangan gitu dong. Oh my god. Sumpah, tapi istriku cantik loh. Cantik banget. Aduh, coba gue jadi kayak gini ya. Tapi pas menikah sudah berhenti ya guys, lebih mengabdi ke keluarga. Gua seneng punya istri kayak gitu, lebih mengutamakan keluarga daripada karir atau pekerjaannya dia. Ya iyalah, kayak buat urusan rumah ya laki-laki lah tanggung jawab. Apapun yang terjadi ya tanggung jawab mesti itu. Aduh. Dan tiba-tiba ruangannya berubah loh, tadi kosong melompong gitu kan, tiba-tiba ada kasur, ada dan ini gua nggak ada apa-apa dong. Aduh,
gameplay gue udah jalan 20 menit kurang lebih. Terus gue kemana lagi dong? Guys. Nah ini gue ngapain lagi ya? Pasti ada something di sini. Oh ini dia nih, apa ini? Display kabinet. Oh iya 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 iya. T kopi. Oh, gue paham. Gue mesti beresin rumah. Berarti di sini itu mangkok. Ah, ya kan? Iya dong. Gue mesti mangkok, guys. Oke. Usek. Oh, shit. Refang usually ready dinner for us. Apa ini? Ini apa? Pembersih hand reticles use for floral cleaning with all detergent. Escape put back. Ada yang bisa gua something di sini? Udah kan? Tadi aku terasa ay. Kok berubah dong? Astagfirullahaladzim! Astagfirullah! Aduh! Gelap banget! Ini gelap banget, sumpah! Ini gelap banget, lebih gelap daripada yang Pamali kemarin yang gue mainin. Kalau mau lihat game Pamali gue, ya buka guys YouTube gue. Situ ada listnya. Ancur dong nih. Tadi pesan bagus. Ini masih tidak ada sesuatu kan? Ini lebih gelap daripada game Pamali loh. Game Pamali, gua naikin blacklistnya masih terang banget. Bukan terang banget, maksudnya masih kelihatan gitu. Ini nggak kelihatan sama sekali, nggak kelihatan. Cuma kelihatan yang paling gitu-gitu doang. Aduh, kenapa begini sih? Itu saklar. Aduh, apa ini? Boneka decorate doll made of icing. Gua ambil kayak Pamali gitu dong. Oh Tuhan, ada lilin. Merah. Gue ada kayak rambut. Aduh mata. Rambut mata. Aduh ini gue gak tau mau ngapain. Aduh cut scene kosong punya. Gue gak tau lagi. Rektor. Merah. Merah. Sumpah. Lepas dulu bentar ya. Aduh. Ini gua baru main loh. Aduh, ini kamera gua agak ini sedikit. Aduh ya Allah Robi. This is the likeness you've always wanted. You must be accepted from all the unpacking. Get some rest. I want to know this. I support you always. Happy Father's Day, your loving wife. Oh dari my istriku. Oh nama gue Feng Yu. Oh iya iya iya. Oh, makasih baby. Oh, gue dikasih ini guys sama bini gue. Oh.
stop plates. Add plates lagi gue bilang. Aduh, tubuhnya apa sih? Oh, ini kamar yang tadi, Jess, yang gelap tadi. Oh, ini kamar bukan kamar gue ya? Ini, oh, ini kayak ruang kerja gue, guys. Kayaknya ini ruang kerja gue. Suaranya dari mana sih? Suaranya ada di mana-mana loh. Ini udah. Ini udah, coba-coba udah beginian lagi kan. Ah, tadi kita nggak ada kulkas. Apa ada? Emang ada tapi gue nggak. Wah, lalu ini beda lagi loh. Ini lauk yang tadi gue makan, guys, yang tadi di scene pertama. Ini nggak bisa gue buka, masih nggak bisa gue buka. Duh, ini gelap. Gue mesti keluar ya. Aduh, gue mesti keluar. 8 Agustus 1980, tahun monyet. Gue kesini, diem itu. Aduh, gue mesti benar-benar mesti kesini, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, saving. Ada achievement baru. Oke, guys, mungkin sampai sini dulu aja game apa reflection gua. Ya, jadi nanti kita lanjut besok lagi atau nanti ya 2 hari yang akan datang karena Senin kayaknya gua bakal banyak kerjaan, guys, tapi tetap gua bakal lanjutin ini karena gua ini game-nya seru. Ya. Beda dari game horror yang lain, jadi gua pengen terusin nih. Sumpah. Jumpscare-nya lumayan, guys. Ya, jangan lupa klik like, subscribe dan juga share ke teman-teman kalian, guys. Oke, guys. Suaranya selam. Oke, guys, thank you for watching dan good night, guys. Oke. Yuk. Aduh, gue.